Shalom Jemaat Tuhan, welcome home. Selamat datang di Ibadah GMS Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Bersama saya Steven, bagi Anda yang belum memiliki komunitas rohani, kami rindu mengundang Anda untuk dapat tergabung dalam komunitas kecil kami yang bernama Connect Group, tempat di mana Anda dapat berkumpul dengan saudara seiman untuk saling membangun, menguatkan, dan terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Anda dapat scan QR Code yang tertera di layar Anda, mengisi data diri selengkap-lengkapnya, dan dari tim kami akan segera menghubungi Anda untuk join Connect Group. Dan hari ini, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh adik-adik dari Eagle Kids. Dan saya mau panggil Christian dan Natalia. Ayo sini-sini. Halo. Shalom di angkau semuanya. Aku Christian. Dan aku Natalia. Hari ini kita mau bawa kabar sukacita untuk anak-anak grade 3 until 8. Akan diadakan Bible Study. Yeay. Pada hari Sabtu di tanggal 27 April 2024 dari jam 11 pagi sampai jam 2:30 sore. Dan Bible Study kali ini gak kalah seru, karena kita akan membahas seputaran CRUSH. Crush! Sesi 1 akan membahas mengenai boy and girl. Sesi 2 akan membahas mengenai my first crush. Pendaftarannya seharga Rp40.000 sebagai pengganti makan siang. Ayo daftarkan anak Auntie Uncle sekarang di aplikasi GMS Church. We'll see you there. Bye-bye. Mari daftarkan anak bapak, ibu, saudara untuk mengikuti Bible Study kali ini, supaya mereka dapat mengenal firman Tuhan sejak masa kecilnya. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Mari kita bersatu hati dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami diberikan kesempatan kembali untuk beribadah. Kami percaya firman Tuhan akan mengubahkan hidup kami. Kami pulang dari ibadah ini tidak sama lagi. Kami membawa sesuatu yang baru dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Perubahan di alam nyata dimulai dari perubahan di dalam alam roh. Allah kita tidak terlihat. Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasanya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan Allah. Inilah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Dengan kata lain, inilah tahun mujizat.
Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mujizat kita menanti kita. Happy Sunday, gereja Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yang bersuka cita dalam rumah Tuhan, sorakan yeah! Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, let's go! Let's praise Him! Let's go! Cita Tuhan, karena Kau baik dalam hidup kami, Kau pelihara kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama sekarukan kecap dan lihatlah. Kecap dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Mulutku penuh dengan
gerejamu Tuhan. Kami mau sehat Tuhan untuk menyelesaikan rencanamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita bawa hidup kita di hadapan mesbahnya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama. Betapa hatiku
mari sama-sama angkat tanganmu, naikkan di depan Tuhan. Hanya ini, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Kami persembahkan kepadamu Tuhan, oh. Sama-sama bangkit beri jemaat Tuhan, pandang dia serukan, hanya ini persembahan kami, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan. Persembahkan Tuhan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Pakailah hidupku sebagai Allah.
sama-sama angkat tangan depan Tuhan. Kita katakan sama-sama. God of my forever and forever I'm with you. My life is safe with the price your sacrifice redeem my soul. Song, God of my forever, God of my forever, forever and forever I'm with you. Hidup kami diselamatkan oleh kasih-Mu Tuhan. My life is safe with the price your sacrifice redeemed. Save with the price your sake.
menjadi sukacita kami, kebanggaan kami Tuhan hari ini. Kalau kami boleh melayani Engkau, kalau kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Di waktu-waktu seperti ini biarkan Tuhan Yesus, Engkau yang dimuliakan dan ditinggikan di tempat ini, tiada yang lain Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan Yesus. Kami pandang Engkau, kami muliakan Engkau di tempat ini. Hidup kami adalah percaya kepada kebenaran firman-Mu. Kau berkata kalau ada 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu dengan iman percaya mereka, di dalam Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Dan hari ini kami percaya Yesus hadir di tengah-tengah kami. Dan sesuatu yang heran akan terjadi ya Bapa. Terima kasih Bapa. Beracara bagi kami semua di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Sekali lagi dengan lembut jemaat Tuhan katakan, forever and forever I'm with you. My life is saved with a price, your sacrifice redeemed my soul. God of mine, forever and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Hallelujah, hallelujah. Segala kemuliaan, pujian hanya bagi Engkau saja. Berbicara di tengah-tengah kami Tuhan. Temukan tanah hati yang paling subur di tengah-tengah setiap jemaat-Mu di tempat ini. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu dan biarkan Engkau yang semakin dimuliakan di tengah-tengah umat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan kepada Allah kita yang paling luar biasa. Haleluya. Sebelum Anda duduk, tengok kiri kanan, katakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, senang sekali ada bersama-sama dengan jemaat di tempat ini. Nama saya Wahyu Cindarbumi, bersama dengan istri saya, kami berdua mengembalakan jemaat di GMS Bandung. Ya, kalau liburan ke Bandung, mampir di GMS Bandung ya. Haleluya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, sepanjang 5 ibadah, hari ini saya melayani 5 ibadah. Dilanjutkan dengan nanti Bapak Elianto ke 6 dan 7. Saya ingatnya 8 dan 9, 6, 7 ternyata ya. Hari ini berbicara kepada setiap jemaat di tempat ini, kalau di bulan ini GMS kita sedang berbicara tentang bagaimana pertumbuhan rohani itu lewat pemuritan dan dimuridkan. Ya. Bapak Ibu tahukah Anda bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini, perjalanan kehidupan kita ini adalah sebuah kelas pembelajaran seumur hidup. Kelas pembelajaran seumur hidup itu berbicara tentang apa? Ada saatnya ketika Anda mendapatkan sebuah kemenangan atau sebuah hal yang baik, ada tepuk tangan yang Anda akan berikan kepada orang-orang di sekitar Anda. Namun tidak jarang kita jumpai bahwa ada waktunya untuk banyak air mata, seruan minta tolong, lutut yang tertekuk untuk berdoa kepada Tuhan karena ada situasi yang tidak baik-baik saja dalam kehidupan kita. Tapi dari semua kesemuanya itu kita harus menyadari
Kalau segala sesuatu itu, baik kemenangan dengan tepuk tangan, maupun air mata, seruan minta tolong, doa yang berlutut, yang kita naikkan, kalau itu semuanya bukan disebabkan karena dosa, percayalah. Ada rencana yang Tuhan sedang kerjakan bagi setiap kehidupan kita. Tujuannya adalah apa? Untuk setiap kehidupan kita itu menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 ini sungguh-sungguh menjadi sebuah landasan bagi kehidupan kita orang percaya untuk sungguh-sungguh kita menyadari prioritas kita, tujuan kehidupan kita. Gambaran apa yang mau kita kerjakan dalam kehidupan kita itu seperti apa? Dikatakan demikian. 1 Yohanes 2 ayat 6. Saya percaya semuanya pada habis liburan kemarin ya, seminggu lebih ya. Nah, habis healing, sekarang harus sudah sehat semuanya. Kita baca firman Tuhan ini dengan suara yang keras. Ya, jangan Anda liburan, pulang liburan, ngitung saldo, aduh, habis ini. Sukacitanya hilang ketika menghitung sisa saldo, enggak ya. Kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Kita baca sama-sama 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Yang siap membaca katakan amin dengan keras. Amin. Kurang keras. Sekali lagi, amin dengan keras. Amin. Yes. Saya mendengar suara-suara habis liburan. Ya. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Dia dengan huruf besar. Ia wajib hidup sama seperti apa? Kristus telah hidup. Katakan kiri kanan Anda, wajib hidup seperti Kristus. Ya, kenapa? Setiap orang yang telah percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat Anda, firman Tuhan berkata, boleh enggak atau enggak? Enggak, demikian firman Tuhan berkata. Dikatakan dengan jelas, wajib untuk hidup seperti Kristus telah hidup. Roma 8 ayat 29 dikatakan demikian. Ya, maaf multimedia ya, tiba-tiba saya ingat ayat ini. Dikatakan demikian. Ya, Roma 8 ayat yang ke-29. Kalau sudah? Belum. Oke, ya. Kita main oke-okean. Ya, Roma 8 ayat 29 kita baca sama-sama 2 dan 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara dari dua ayat ini dan banyak ayat lagi mengingatkan kepada kita semuanya, Anda dan saya. Untuk kehidupan kita itu berpadan dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Apa yang menjadi teladan Yesus kerjakan di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya untuk kita tuh menjadi serupa dengan dia. Nah, salah satunya adalah ketika kita beribadah seperti ini adalah waktu proses untuk kita ini membangun kehidupan kita menjadi serupa dengan Kristus. Tadi pagi saya sampaikan tentang bagaimana pokok anggur yang benar. Setiap kita itu harus menempel kepada pokok anggur yang benar. Ada tiga bagian di dalamnya. Pokok anggur, carang-carang, dan sang pengusaha. Pokok anggur adalah Yesus Kristus. Dikatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar, artinya kalau tidak ada pokok anggur, tidak ada yang namanya buah anggur itu. Dan carang-carangnya adalah kita sebagai orang yang percaya. Orang yang percaya itu bisa mendapatkan kehidupan kalau dia nempel kepada Kristus. Dan yang paling luar biasa sekali, dicatat di dalam Alkitab bahwa apa? Bapalah sang pengusahanya. Artinya terhadap orang yang menempel kepada Tuhan, kepada pokok anggur itu, Bapa memperhatikan hidupmu dengan detail. Bapa memperhatikan hidup Anda dengan sangat teliti, dengan detail. Apapun yang menjadi kerinduan kita, apapun yang menjadi keinginan kita di dalam Tuhan, oleh Bapa yang memperhatikan hidupmu dan hidupku, segala sesuatu dijadikannya baik. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini saya mau sampaikan tentang bagaimana keberlanjutan pertumbuhan rohani. Kalau dikasih judul, judul ini saya kasih judul, menyongsong hari yang lebih baik. Berapa banyak Anda rindu untuk mengalami kehidupan hari yang lebih baik? Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Pengen tentunya kehidupan yang lebih baik. Orang bekerja dengan begitu luar biasa. Orang mungkin bisa jadi Anda berpuasa, Anda menjadi orang Kristen, menjadi yang lebih luar biasa. Karena apa? Ada sebuah keinginan, kerinduan untuk menjadi lebih baik. Ada sebuah keinginan, tidak mau dengan kehidupan yang seperti itu. Seperti yang lalu itu.
Kita mau lihat sama-sama ya, bagaimana Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Roma. Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Roma ini ketika dia berada di Korintus sebelum perjalanannya menuju kepada Yerusalem. Dan dia tuliskan hal yang indah, hal yang menarik sekali. Di dalam Roma pasal yang ke-1, dikatakan demikian. Ini keinginan daripada Paulus, ya. Bagaimana terhadap jemaat di Roma dia sampaikan seperti ini. Ayat yang ke-10. Saya bacakan buat Anda aja ya. Percaya saya baca dari firman Tuhan. Dikatakan demikian. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Siapa kamu ini? Setiap jemaat yang ada di Roma. Kenapa dia pengen untuk datang ke sana? Di pasal yang ke-16, kita lompat langsung pasalnya ke-16, saya mau tunjukkan kepada Anda apa yang terjadi dengan jemaat di Roma. Di pasal yang ke-16 ayat ke-19 dikatakan demikian. 17 dulu deh. Demikian, ya. Roma 16 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Ayat 19, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Kita baca ayat selanjutnya dikatakan apa? Tetapi aku ingin supaya kamu apa? Bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Ada sebuah perhatian khusus yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma terhadap perjalanan spiritual mereka, terhadap kehidupan mereka untuk sungguh-sungguh waspada terhadap situasi yang sedang dihadapi oleh jemaat di Roma ini. Dan kita lihat apa yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Roma. Apa nasihat yang disampaikan oleh oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 39. Dikatakan demikian. Dikatakan ayat 28 sampai dengan 30 dulu kita baca ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah saudara, di ayat yang ke-28 coba kita perhatikan ya. Kita melihat bahwa Paulus mengingatkan kepada setiap jemaat di Roma bahwa Allah itu terus bekerja. Bukan hanya dalam kondisi baik saja. Karena dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Ya, saudara. Bukan hanya bekerja di dalam kondisi baik, tetapi di dalam segala sesuatu, keadaan apapun. Saudara, sekalipun hari ini Anda mengalami penderitaan, hari ini Anda mengalami pencobaan, dengarkan firman Tuhan dengan jelas bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Artinya Allah masih bekerja untuk tujuan akhir yang baik, bahkan terbaik bagi hidupmu. Yang percaya katakan amin. Tuhan sedang bekerja. Dan dia bekerja terus. Satu saat, tadi ibadah yang kedua saya sharingkan dengan cepat juga di tempat ini. Bagaimana Allah itu selalu bekerja baik dalam kondisi baik maupun tidak baik. Saya 5 bersaudara. Kami punya hubungan di tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun masih zaman purbakala. Ya. Kita 5 ini memiliki yang namanya hubungan yang tidak baik. Karena kami semua perantau. Sekolah udah keluar dari kota kami. Singkat cerita, karena sering terpisah, komunikasi tidak baik, ada selisih paham, curiga, iri hati, dengki, dan semuanya jadi satu. Ketika sampai akhirnya sudah mulai bekerja,
Mulai ada iri-irian. Satunya diberkati ini, satunya diberkati itu. Satunya punya posisi ini dalam pekerjaan, iri-irian. Kecuali saya gak iri, karena saya hamba Tuhan. Gitu ya. Percaya? Harus percaya Anda. Enggak. Nah, saya berusaha untuk ya hidup dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nah, singkat cerita, kakak saya yang paling nomor satu, di 7-8 tahun yang lalu itu, dia mengalami kondisi yang namanya sakit tumor di kepalanya. Ibadah berikutnya saya tunjukin gambarnya ya. Tadi saya janji mau kasih tapi kok lupa gitu ya. Nah, puji Tuhan, sakit tumor masih tetap puji Tuhan. Kenapa? Karena tidak berada di dalam otak. Sehingga tumor yang sebesar kepalan tangan anak kecil seperti ini, itu menekan otaknya sehingga keseimbangannya menjadi kacau. Singkat cerita, dia mengalami pingsan. Kemudian dalam pingsan itu dia ada di Kota Malang waktu itu. Kemudian dibawa oleh mama saya ke rumah sakit. The power of mama-mama. Anaknya sakit, pokoknya ketemu rumah sakit. Gak tahu rumah sakit apa. Dan puji Tuhan hari itu dibawa ke rumah sakit ibu dan anak sakit tumor. Ya, bayangkan untuk saudara ya. Nah, akhirnya diperiksa, ditemukan tumor. Singkat cerita, harus operasi. Setelah dioperasi itu, hal yang paling luar biasa adalah saya diperhadapkan dengan 3 pilihan. Saya sebagai anak laki-laki paling gede, harus tanda tangan. Pilih menemani mama saya, karena papa saya sudah gak ada. Ya, udah bersama dengan bapak di sorga. Bu, ada 3 pilihan. Mama saya diomongin, tapi ujungnya nanti saya harus tanda tangan. Gitu. Ada 3 pilihan. Ketika operasi ini dilakukan, ini operasi besar, anak ibu akan tetap bangun dan sehat. Operasinya berhasil. Yang kedua, operasinya berhasil, tapi anak ibu tidak bangun. Artinya apa? Koma. Ya. Dan yang ketiga, operasinya gagal dan anak ibu tidak bangun selama-lamanya. Bagaimana bu, tanda tangan? Mama saya, karena ada didampingi hamba Tuhan. Ya. Jadi waktu itu, yaudah kamu tanda tangan. Sebagai hamba Tuhan, saya harus beriman juga di dalam nama Yesus Kristus. Saya tanda tangan. Ya waktu tanda tangan itu, Tuhan gak tahu dah ini seperti apa. Saya tahu rancanganmu yang terbaik. Sehingga cerita waktu saya tanda tangan, dengan lembut Tuhan ingatkan. Ingat tadi kita punya hubungan yang rusak. Komunikasinya jelek sekali. Ya, di dalam hubungan kami. Tuhan ingatkan, hubungin saudaramu. Salah satu saudara saya. Kalau itu benar-benar kami dingin sekali. Sedingin apa? Hatimu dan hatinya. Gitu. Maksudnya siapa itu? Ya. Nah, saudara dingin banget. Susah karena ada selisih banyak hal yang terjadi ya di alam roh ini. Kemudian akhirnya, apa hubungannya? Ini operasi saudara saya, tidak ada hubungannya dengan dia. Pendeta juga manusia. Ya. Nah, kemudian akhirnya, tapi indahnya ketika kita tinggal di dalam Tuhan, menginginkan Tuhan, saya lakukan. Saya angkat telepon, saya ngomong, halo. Gak enak ya. Enaknya kalau kita dijawab orang seperti itu di telepon, enaknya diapa? Diapakan telepon itu? Dicabut terus dilempar jauh-jauh ya. Nah saudara enggak, waktunya, oh ya halo, saya sudah menyiapkan hati. Benar kan Tuhan? Tapi tetap, oh ya saya sampaikan, ini sini besok akan operasi. Ya, saya minta maaf ya. Waktu saya ngomong kayak gitu, ngapain saya minta maaf, saya enggak salah. Dia ngoperasi, kenapa saya minta maaf? Kemudian akhirnya dia ngomong, oh waktu ini, kenapa? Waktu dia ngomong kenapa saudara, mungkin kenapa bagi banyak orang itu hal yang biasa. Tapi bagi orang yang punya hubungan yang rusak, komunikasi yang hancur. Kata ketika ada seseorang memberikan sebuah perhatian, kenapa? Itu seperti aliran kehidupan itu masuk dalam kehidupan saya. Oh iya dia kayak gini. Tiba-tiba di seberang sana waktu saya sampaikan kayak gini, nangis sejadi-jadinya. Dia minta maaf, saya minta maaf. Puji Tuhan dalam kondisi yang harusnya. Kita diperhadapkan dengan 3 keadaan. Hidup tapi tidak bangun. Yang ketiganya adalah tidak hidup. Tuhan itu bisa memulihkan. Sejak hari itu hubungan kami menjadi baik. Tahun-tahun kami kehilangan yang namanya komunikasi itu menjadi baik. 5 bersaudara ini menjadi baik komunikasinya sekarang. Bagaimana kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Saudara coba Anda lihat. Dalam kondisi yang harusnya ada di meja operasi. Tapi bukan Tuhan itu tidak hanya bekerja kepada satu hal. Tuhan bisa bekerja kepada hal-hal berikutnya. Saya gini, Tuhan, kenapa harus untuk memulihkan yang namanya hubungan kami ini harus dengan tunggu operasi itu. Itulah hebatnya Allah kita. Allah kita punya 1001 cara untuk menjadikan segala sesuatunya menjadi baik. Bagian kita adalah apa?
percaya. Katakan amin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagaimana kehidupan Anda hari ini? Apakah terhadap panggilan yang Tuhan sudah letakkan dalam kehidupan Anda? Anda berkata ya? Atau Anda berkata nanti dulu? Ya. Sekalipun kondisi apapun yang Anda hadapi, penderitaan, cobaan, Allah masih bekerja untuk tujuan akhir yang baik, keselamatan dan pertumbuhan rohani Anda. Jadi terhadap hal itu, terhadap apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan Anda, jangan tawar-menawar. 29, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya. Allah mau supaya kehidupan kita itu seperti yang saya sampaikan tadi di 1 Yohanes, bahwa kehidupan kita itu harus berpadan dengan apa yang Tuhan teladankan di dalam kehidupan Tuhan selama Dia melayani dalam dunia ini. Ditolak pernah, disakiti pernah, dikhianati pernah, difitnah terlalu sering, dilukai terlalu banyak, dia dapatkan. Tetapi Tuhan menunjukkan bagaimana cara membangun kehidupan yang di dalamnya Dia pakai kata KASIH, kasih itu. Ya, kita lanjut sedikit, kita lanjut ya, ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga itu dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, Allah memulai dari memilih, dan Allah itu tidak hanya sekedar memilih, tapi Dia Allah yang menyelesaikan sampai pada akhirnya. Bukan hanya Allah kita itu bukan Allah yang hit and run. Dia adalah Allah yang sangat-sangat peduli dalam setiap proses perjalanan kehidupan kita. Untuk itu, terhadap 3 ayat ini menjadi modal kita, menjadi kepercayaan kita dalam situasi apapun yang sedang Anda hadapi hari ini. Kelemahan tubuh Anda yang mulai bertahun-tahun, keadaan situasi hubungan Anda apapun yang tidak kunjung baik juga mungkin sampai hari ini dalam doa-doa Anda. Percayalah, di dalam segala sesuatunya, kalau itu bukan asalnya dari dosa, ketahuilah Allah merancangkan, Allah mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, kita lanjutkan kepada ayat yang ke-31 sampai 39. Ya. Kita tahu bahwa ayat 28 sampai 30 ini Allah itu tetap aktif bekerja. Dia adalah Allah yang tetap aktif bekerja. Tujuannya adalah untuk setiap kehidupan kita itu mengalami yang namanya pertumbuhan kerohanian serupa dengan Kristus. Allah kita sekali lagi bukan hit and run. Tidak bertanggung jawab. No, Dia sangat Allah adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia desain, Dia rancangkan. Bahkan firman Tuhan berkata, Dia tenun di dalam kandungan ibuku. Sampai kepada kesudahannya, pemakaian yang besar Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, Allah tetap aktif bekerja di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku untuk membawa kehidupan kita kepada kesempurnaan dan kekekalan di hadapan Tuhan. Ayat 31-39, perikopnya adalah keyakinan iman. Ya, kita tahu bahwa keadaan orang-orang di Roma pada waktu itu, Paulus ingatkan, kemasyuranmu itu sudah terdengar di mana-mana tentang imanmu. Tapi hati-hati, situasi yang dihadapi oleh jemaat di Roma sama seperti kita juga. Dunia yang semakin rusak, semakin kacau. Semakin ingin untuk membuat kita itu jauh daripada Bapa. Dan jelas sekali tadi di ibadah pertama, bahwa kita itu harus wajib nempel kepada pokok anggur itu kalau mendapat yang namanya kehidupan. Tanpa kita menempel, jangan pernah kita berpikir mendapatkan kehidupan. Karena itu rumusnya. Yesus sebagai pokok anggur, kita sebagai carang-carangnya, dan Bapa yang memperhatikan kehidupan kita, mendesain kehidupan kita. Di ayat yang ke-31 dikatakan demikian, kembali kepada Roma 8 ayat 31-39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, apa? Siapakah yang akan melawan kita? Ya. Ini bicara tentang apa? Kesetiaan Allah. Allah itu begitu setia loh kepada hidupmu dan hidupku.
Allah ada di pihak kita. Allah mendukung kita. Dan ketika Allah ada di pihak kita, tidak ada yang dapat membuat kita harusnya melawan kita. Saudara, bukan berarti, oh berarti keadaan kita baik-baik saja. Keadaan mungkin kondisinya tidak baik-baik saja, tetapi damai sejahtera itu, sekalipun keadaanmu belum berubah, sakitmu belum menjadi sembuh, hubunganmu belum jadi baik, tetapi ketika kesadaran kita bahwa Allah ada di pihak kita, damai sejahtera itu ada dalam hidup Anda dan hidup saya. Dan itu menjadikan sebuah kekuatan dalam kehidupan kita untuk punya pengharapan. Ya. Lanjut ya, di ayat yang ke-32, kita terusin ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Wow, indah banget. Saudara coba perhatikan. Orang yang sungguh-sungguh melekat kepada Kristus. Orang yang mempertahankan imannya. Orang yang membangun persekutuan dengan Tuhan. Bahkan diingatkan, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Tapi seringkali terhadap hal ini, karena sudah terlalu terbiasa, ibadah kedua saya sampaikan tadi, bahwa jangan sampai kita itu hidup di dalam tradisi. Bergereja, beribadah pun juga, jangan karena tradisi. Nenek moyangku seorang, apa? Bukan, Kristen, gitu ya. Jadi aku jadi Kristen, tradisi, no. Ya. Tetapi kehidupan kita itu sungguh-sungguh adalah kehidupan yang personal dengan Tuhan kita. Jadi makanya iman percaya kita itu tidak bisa iman nunut atau ikut-ikutan. Tetapi iman secara personal. Sehingga ketika firman ini berkata, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, perhatikan saudara, ayat 35 ini indah banget. Sebuah statement dikatakan demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Saudara, kita lihat di sini bahwa apa ada sebuah jaminan yang pasti yang Tuhan Yesus berikan kepada orang yang percaya kepadanya. Tidak ada yang dapat memisahkan Anda dan saya dengan kasih Kristus. Penderitaan boleh ada. Ancaman dalam kehidupan ini boleh terjadi. Tetapi kita harus tahu ada jaminan keselamatan, kehidupan yang terus mengalami pertumbuhan serupa dengan Kristus di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberikan jaminan itu. Terhadap jaminan itu harusnya apa? Kita tuh menjadi orang yang lebih giat lagi untuk mau dimuridkan lewat kebenaran firman Tuhan. Untuk mau dimuridkan, dilatih lewat setiap kehidupan kita. Karena jaminan ini. Coba lihat kiri kanan Anda. Ya, jangan lihat pendetanya seperti itu. Tegang banget ya. Nah, kita lihat ya selanjutnya. Ayat 36 dikatakan demikian. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bayam maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37. Tetapi apa? Kita baca sama-sama dengan kuat. 2 dan 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh dia yang telah mengasihi kita. Saudara, ayat 30 dan 37 itu seperti sebuah keadaan yang bertolak belakang. Kita itu seperti domba-domba sembelihan. Udah gak ada pengharapan. Udah siap untuk dibantai. Tetapi karena pengenalan akan Allah dan karena janji Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena otoritas ilahi yang ada di dalam Yesus Kristus. Kuasa kebangkitan daripada Yesus Kristus. Dia katakan apa? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang. Orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Katakan amin. Anda dikasih oleh Tuhan. Anda orang menang. Anda adalah orang yang dijadikan menjadi menang.
apa yang menjadi kondisi Anda hari ini membuat engkau takut? Kembali kepada firman Tuhan. Tuhan mengasihimu. Untuk itu, jangan menjadi takut. Ibadah kedua tadi saya ingatkan, untuk kita selalu tetap bersuka cita. Suka cita kita itu kenapa? Karena kita punya iman pengharapan kepada Tuhan. Ya, banyak orang susah untuk bersuka cita. Banyak orang susah untuk bergembira. Karena tidak ada dasar untuk mereka bisa berharap. Tapi kita, di dalam Yesus Kristus, ada pengharapan untuk kita tetap bisa bersuka cita. Sekali lagi kukatakan apa? Bersuka citalah. Ya. Kemenangan dalam kasih Kristus. Kita lebih dari pemenang. Meskipun kita lewat berbagai cobaan, tantangan, kasih Kristus itu akan membawa kita kepada kemenangan yang pasti. Karena itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Banyak pengalaman hidup, kesaksian hidup dari setiap banyak orang tempat ini. Seperti kesaksian tadi juga yang saya sharingkan. Mungkin bagi banyak orang, ya udahlah. Urusannya ya hanya kepada operasi aja. Tidak ada kepada urusan lain. Tetapi jelas ketika kita itu berharap sama Tuhan, bukan hanya satu kemenangan. Bagi saya, dua kemenangan telak. Kami terima kesembuhan dan pemulihan hubungan. Demikian juga dengan kehidupanmu, jemaat Tuhan. Situasi apapun yang Anda hadapi hari ini saya gak tahu. Musim apa yang hari ini sedang Anda hadapi saya gak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu. Ketika kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dijadikan Anda sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup. Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah. Ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat apa? Memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, Paulus ingatkan kepada jemaat di Roma yang sudah tersohor imannya. Untuk tetap mereka mempertahankan imannya. Bahwa kasih Kristus itu adalah kasih yang tidak terbatas. Ya. Segala sesuatu apapun di dalam dunia ini bisa memisahkan, mungkin bisa mengecewakan. Tetapi kasih Kristus itu adalah kasih yang tidak terbatas. Itulah indahnya ketika Anda memastikan hidupmu sungguh-sungguh ada di dalam Dia. Saudara, kita dapat melihat ya dari Roma pasal yang ke-8 ini, ayat 28 sampai 39 tadi. Bagaimana Paulus itu hendak menguatkan jemaat di Roma. Dia, Paulus itu rindu untuk memberikan sebuah pengajaran yang kokoh. Paulus itu mendorong, memastikan setiap jemaat itu untuk terus mau berjuang dalam kepercayaan mereka kepada Kristus. Demikian juga dengan Anda dan saya hari ini. Gereja ada, CG ada. Adalah untuk mendorong kita. Firman Tuhan yang kita terima itu juga ada. Untuk mendorong Anda dan saya tetap terus berjuang. Di dalam kepercayaan kita kepada Kristus. Jangan pernah untuk apa? Menyerah. Karena janji-janji Tuhan yang kita baca tadi. Firman Tuhan yang kita baca tadi. Itu bukan hanya dari pemikiran manusia. Tetapi itu dari Allah sendiri. Yang memberikan kepastian, keselamatan. Yang memberikan jaminan. Kemenangan dalam kehidupan kita. Saudara, inilah indahnya kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Nah, hal yang dapat kita pelajari dari apa yang kita baca tadi, ya, yang perlu kita waspadai untuk supaya kita tetap terus mengalami yang namanya pertumbuhan kerohanian kita lewat pemuritan kehidupan yang kita alami hari ini, musim apapun, situasi apapun, keadaan apapun. Yang pertama, jangan pernah ada rasa putus asa atau keraguan di dalam hidupmu. Ketika rasa putus asa, ketika ada keraguan di dalam kehidupan kita, apa yang akan terjadi? Ada godaan untuk apa? Menyerah. Ya. Kita mulai menyerah kepada apa? Perasaan negatif tadi itu putus asa, kemudian keraguan. Dan akan tetap
mempercayai bahwa apa? Allah tidak ada di pihak kita. Padahal jelas sekali bahwa Tuhan itu selalu berkata, Allah itu ada di pihak kita. Untuk itu pastikan Anda tidak pernah menjadikan rasa putus asa dan keraguan itu tetap tinggal dan berkembang dalam hidup Anda. Ayat 28 dikatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berapa banyak di tempat ini Anda tahu posisi Anda, situasi Anda, keadaan Anda sedang ada dalam posisi terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang tahu katakan amin. Anda perlu mengetahui Tuhan di jalur ini, keadaan ini, situasi ini, sekalipun situasi Anda tidak berpihak dalam kehidupan Anda. Anda sedang ditipu. Pekerjaan Anda sedang morat-marit mungkin. Bukan karena dosa. Bukan karena Anda salah memanage segala sesuatunya. Tapi situasi itu ada orang-orang. Ada situasi keadaan yang membuat keadaanmu menjadi tidak baik. Tapi Anda tahu, aku tetap kok ada di jalur ini. Bukan daripada keinginan-keinginan yang lain. Jangan pernah rasa putus asa atau keraguan itu bertumbuh di dalam kehidupanmu. Tetap terus percaya kepada Tuhan. Percaya kepada firman-Nya. Ya. Karena apa? Dia selalu bekerja. Baik dalam keadaan baik maupun keadaan tidak baik. Yang kedua, yang perlu kita waspadai dalam kehidupan kita adalah apa? Jangan sampai kita itu mengalami kesulitan di dalam memahami kasih Allah. Nah saudara, kita perlu waspada terhadap godaan untuk meragukan kasih Allah. Ketika situasi sedang tidak baik, godaan untuk meragukan kasih Allah itu besar sekali ada dalam kehidupan kita. Kenapa Allah tidak berpihak kepadaku? Kenapa situasi ini terjadi dalam kehidupanku? Ibadah berikutnya saya akan ngomong tentang bagaimana jangan menjadi orang yang korban dari keadaan. Ya perasaan korban dari keadaan. Tapi nanti ibadah berikutnya. Nah saudara, tetapi dalam kondisi apapun dalam kehidupan Anda, jangan sampai kita itu mengalami kesulitan di dalam memahami kasih Allah. Ya. Paling gampang untuk orang gagal di dalam mengalami atau memahami kasih Allah pada waktu kapan? Pada waktu seseorang itu mengalami penderitaan dan kesulitan. Untuk itu, jadikan firman Tuhan ini sebagai apa? Tuntunan dalam kehidupan Anda. Ada lagu berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku dan takkan ku ragu asal kau besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara, ketika rasa putus asa atau ketika kesulitan dalam memahami kasih Allah, back to Bible, apa yang Tuhan katakan kepada kita, pegang itu sebagai pegangan Anda, sebagai landasan iman kepercayaan Anda bahwa Allah tetap bekerja di dalam keadaan apapun. Yang ketiga, ya, yang perlu kita waspadai di dalam untuk kita bisa mengalami pertumbuhan rohani di waktu-waktu ini adalah kegelisahan dan keamanan rohani. Maksudnya apa ini? Di ayat yang ke-38 dikatakan demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-perintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun atau sesuatu malaikat lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jangan sampai saudara, keadaan yang seakan-akan tidak berpihak dalam kehidupan kita, ya, godaan untuk meragukan rasa aman dengan Allah, keamanan akan kasih Allah, itu sirna karena apa? Rupa-rupa kesesakan yang kita alami, rupa-rupa keadaan yang kita alami. Untuk itu janganlah engkau menjadi gelisah dan janganlah engkau menjadi tidak aman terhadap
kehidupan rohani Anda di dalam Tuhan. Karena dia berjanji, dia adalah Allah yang setia. Nah, apa yang perlu kita bangun untuk kita memastikan pertumbuhan rohani kita? Yang pertama adalah, ya, kita memiliki keyakinan akan rencana keselamatan Allah. Allah itu punya rencana keselamatan bagi hidupmu dan hidupku. Allah itu punya rencana keselamatan, sekali lagi ya, bagi hidupmu dan bagi hidupku. Orang yang punya rencana itu, orang yang punya plan itu, dia akan memplaningkan dari awal sampai akhir. Artinya, ya, keyakinan akan rencana keselamatan Allah ini, dikatakan tadi bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan, itu memberikan sebuah jaminan kepada kita. Bahwa satu-satunya pengharapan kita, bahwa satu-satunya kepercayaan kita, ya kepada firman Tuhan, kepada Tuhan sendiri, kepada apa yang dia perintahkan kepada kita, sekalipun itu tidak masuk di akal kita, sekalipun itu susah untuk kita kerjakan dengan akal pikiran kita, tetap kerjakan. Karena Allah yang menyempurnakan segala sesuatunya. Ya, satu saat kami berdua, saya dan istri, kita berdua itu tentunya sebagai keluarga muda pengen punya sebuah rumah. Ini udah selesai, jadi saya ceritakan gak apa-apa ya. Nah, kami ini adalah sebagai hamba Tuhan yang menerima fixed salary. Kemudian pengen punya rumah. Dengan cara yang ajaib itu Tuhan itu ya merancangkan dan mendesain untuk akhirnya setelah berdoa 10 tahun. Lama ya 10 tahun itu ya. Mungkin bagi banyak orang ya ama beli rumah, cari rumah 10 tahun lama amat. Tapi bagi kami melewati proses ini. Apa yang kami lakukan terhadap berkat yang kami terima, yang fixed salary tadi itu, kami mengelolanya, kami simpan. Puji Tuhan tidak di celengan babi. Karena tidak cukup pastinya nanti ya, mau beli rumah pakai celengan babi. Kami simpan sedikit demi sedikit. Nah, disinilah saya mengerti tentang firman Tuhan berkata apa? Bahwa Allah itu yang menyempurnakan. Bagi pemikiran kami gak mungkin untuk dengan fixed salary kami akan bisa beli rumah, dan doanya spesifik istri saya. Saya bersyukur punya partner di dalam membangun perjalanan kerohanian saya ini dengan orang yang sungguh-sungguh suka berdoa. Berarti saya tidak suka berdoa juga. Cuman dia 10, saya 11. Oh enggak, kebalik, dia 11, saya 10. Nah, dia berdoa, Tuhan kami berdoa, saya pengen punya rumah tapi enggak mau KPR, enggak mau nyicil. Waktu saya berdoa itu agak mikir juga, gimana mungkin Tuhan? Ya tapi saya ikutlah, sepakat dengan dia. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun berikutnya, sampai tahun ke-10 kami itu mendapatkan tabungan untuk membeli rumah, untuk DP pun tidak cukup. Tapi yang luar biasa, di tahun ke-10 itu, Tuhan yang menyempurnakan terhadap apa yang kita kelola, apa yang kita setia mengelolanya di dalamnya, Tuhan itu menyempurnakan. Puji Tuhan, di tahun ke-10 itu, saya tidak, nanti ceritanya panjang ya, singkat ceritanya, kami mendapatkan rumah dengan tabungan yang untuk DP pun tidak cukup. Kami mendapatkan rumah sesuai dengan yang didoakan. Saya punya 3 orang anak. Kemudian, jadi kita membutuhkan 4 kamar. Kita doakan 4 kamar itu dan sebagainya. Mendapatkan rumah yang paling luar biasa. Tentunya Tuhan menggerakkan ada orang yang gelisah hidupnya selama mungkin 10 tahun ya. Enggak sih. Ya, bayangkan dia gelisah 10 tahun, enggak enak banget. Di waktu itu dia gelisah sekali. Dia datang kepada saya. Dia ngobrol kepada saya minta izin kepada pemimpin. Pemimpin memberikan restu kepada kita. Kemudian dia katakan, apa yang ada padamu? Apa yang kamu punya? Batin saya gini, aduh kalau mau memberkati yang gak usah tanya-tanya gini ya. Tapi enggak, tapi di situ saya lihat, apa yang maksudnya kami punya? Saya katakan, ini yang kami punya. Dan di apa yang kami punya itu disempurnakan, puji Tuhan. Di tahun ke-10 itu, tahun berapa kemarin yang ya? Berarti tahun kemarin ya. Tahun kemarin 2023 kami memiliki rumah tanpa kami harus menyicil cash. Dan yang luar biasa sekali saudara, kita berikan kemuliaan kepada Allah kita. Ya bukan, tapi saya mau sampaikan Tuhan itu bekerja dengan cara ajaib. Bukan di tempat yang biasa, kami tidak pernah memikirkan orang yang gelisah selama 10 tahun itu, bisa jadi sih dia gelisah 10 tahun. Dia pilihkan tempat yang terbaik. Dan bagi kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi
kehidupan kami. Amanlah dengan Tuhan. Ya, amanlah di dalam Tuhan. Ya, segala sesuatu Tuhan rancangkan. Yang kedua dengan cepat. Kekuatan kasih Kristus itu tidak akan pernah terbatas. Kekuatan kasih Kristus itu tidak akan pernah terbatas. Paulus ingatkan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Keadaan apapun, kalau Anda bersungguh hati melekat kepada Kristus, tidak ada kekuatan yang dapat memisahkan kita, karena kasih Kristus itu tidak terbatas. Dan yang terakhir, selalu ada kemenangan di dalam Kristus. Di dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan apa? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, saya enggak tahu situasi Anda hari ini. Musim hidupmu apa? Saya enggak tahu Anda sedang dalam kondisi apa hari ini. Tapi yang saya tahu, saya punya Tuhan yang sangat bertanggung jawab terhadap orang-orang yang bersungguh hati kepada Dia. Saya tahu bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang merencanakan. Allah yang terus bekerja, selalu bekerja dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik bagi seseorang yang dikasihinya. Bagian kita terhadap Allah yang demikian, apa yang kita mau kerjakan? Apa yang kita mau katakan? Apakah kita mau melekat kepadanya? Apakah kita mau sungguh-sungguh tinggal di dalamnya? Apakah kita mau menjadi orang yang terus mengejar pertumbuhan kerohanian kita? Atau berkata, tidak cukup sampai di sini. Segala sesuatunya ada di tangan Anda. Tutup Alkitab Anda, kita datang sama Tuhan. Bawa hidupmu, sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya Yesus. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan. Syakana bayara 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 basi. Haleluya, bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan, yang ku tahu Dia kerjakan.
rabakana maya rabaya rabaya rabasi. Irabakana maya rada basi. Oh rabaya 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 rabasi. Haleluya. Tahu situasimu sedang dalam kondisi seperti apa. Saya enggak tahu musim apa yang terjadi dalam hidupmu saat ini. Kondisi apa yang sedang engkau gumulkan, engkau bergumul dengan Tuhan. Kondisi apa yang sedang terjadi dengan keadaanmu, hubunganmu, pernikahan, pekerjaan, kesehatanmu. Tetapi dalam segala sesuatunya itu, firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja. Allah selalu turut bekerja. Mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Terhadap situasi Anda hari ini, ketika Anda bawa sungguh-sungguh iman kepercayaanmu, melebihi daripada apa yang engkau lihat dengan mata jasmanimu, engkau lihat dengan kebenaran firman Tuhan. Adakah orang-orang yang berkata demikian, Tuhan, keadaanku memang boleh tidak sedang baik-baik saja. Tapi kebenaran firman-Mu yang menjadikan aku mengalami damai sejahtera. Hari ini pastikan ada sesuatu yang berubah dalam hatimu. Keadaanmu belum berubah, tapi ada damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, dari Tuhan Yesus Kristus, karena imanmu kepada kebenaran firman Tuhan ini. Di tempat Anda berdiri saja, kalau hari ini ada kata, Anda berkata, Tuhan, aku tahu keadaanku. Keadaanku yang sudah bertahun-tahun, situasi yang sudah mungkin berbulan-bulan, keadaan yang begitu berat dalam kehidupanku. Apapun itu, segala sesuatu yang sedang Anda hadapi. Dan Anda berkata, aku percaya engkau bekerja. Engkau tetap bekerja bagi hidupku. Dan ketika aku bekerja, ketika aku tahu engkau bekerja, di situ aku akan melihat pekerjaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupanku. Oleh iman yang terus bertumbuh, oleh pertumbuhan rohaniku, aku akan melihat bagaimana pekerjaan Allah heran dinyatakan. Bahkan hari ini juga Tuhan bisa nyatakan. Kalau engkau berkata demikian, letakkan tangan kirimu di hatimu dan angkat tangan kananmu. Yang ku tahu, Dia kerjakan. Biarkan Allah bekerja kepada tangan-tangan yang terangkat ini. Tuhan Yesus bekerja kepada tangan-tangan yang terangkat ini. Memberikan damai sejahtera. Memberikan damai sejahtera atas kehidupan kami. Kami boleh melihat kemenangan itu. Dimulai dari ketika kami menerima damai sejahtera daripada Engkau. Oh rabakana maya rabaina maya rabase. Haleluya. Yang ku tahu, yang ku tahu. Syakana maya rabaya rabase. Tuhan Yesus, Engkau yang memperhatikan pribadi lepas pribadi dari setiap jemaat-Mu di tempat ini. Apa yang menjadi kebutuhan mereka? Apa yang menjadi doa-doa mereka? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan segala sesuatunya itu atas kehidupan kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yes, Tuhan Yesus. Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin, Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku yakin, Dia sediakan. Yang ku
Terima kasih sebuah kasih yang besar dalam kehidupan kami. Hingga saat ini Engkau mengingatkan bagi setiap kami yang bisa mendengar ya Tuhan. Ajar kami untuk terus menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Dari setiap proses yang ada, kami mau berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami terima setiap firman ini dimateraikan dalam hati kami. Dan biarkan ini berbuah berlipat kali ganda untuk kemuliaan nama-Mu. Bagian kami, kami berjalan seturut dengan panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Sekali kasih kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Anda dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Setiap sebulan sekali kita melakukannya, perjamuan kudus ini. Tapi bukan karena terbiasa, jadi biasa. Ya karena itu, boleh saya ingatkan Anda sekali lagi. Ya, tentang perjamuan kudus dan karya salib sudah digambarkan dari perjanjian lama. Di mana orang Israel itu keluar dari Mesir. Yang diperintahkan ke mereka adalah untuk menyembelih domba jantan, anak domba jantan. Ya. Dan darahnya dibalurkan di ambang pintu dan dagingnya mereka makan waktu mereka akan keluar dari tanah Mesir. Yang kita tahu di Mazmur dikatakan waktu mereka keluar dari tanah Mesir tidak ada yang tergelincir. Padahal bisa jadi di masa waktu mereka di Mesir ada banyak kelemahan fisik. Ya mereka itu ditindas di sana. Tapi mereka keluar dengan kekuatan daripada Tuhan. Mujizat terjadi. Tentang darah yang dibalurkan di ambang pintu, itu juga darah yang sama yang dibalurkan ke hidup Anda dan saya. Di mana maut tidak menguasainya. Anak domba jantan tersebut bicara tentang Yesus Kristus yang disalibkan bagimu dan bagiku. Ya karenanya waktu kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini, kita harus maknai sungguh-sungguh. Mungkin Anda datang dengan setiap kelemahan fisik yang ada, ataupun dalam hati Anda ada hati yang berat. Momen ini adalah momen di mana Tuhan sanggup pulihkan Anda. Ya, amin. Mari kita angkat roti ini di hadapan Tuhan. Mengucap syukur untuk tubuh yang Kau berikan bagi kami. Tubuh yang terpecah-pecahkan ini ya Tuhan. Engkau berikan tubuh-Mu disiksa, dicambuk. Dan melalui bilur-bilur yang ada. Kami menjadi sembuh. Setiap Anda yang datang dengan sakit penyakit, Anda bisa taruh tangan Anda di area tersebut. Dan percayalah, pertukaran terjadi. Tubuhmu dan tubuh yang sakit ditukarkan dengan tubuhnya yang mulia. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini di hadapan Tuhan sebagai tanda kita menghargainya. Terima kasih untuk darah yang tercurah. Darah ini adalah sebagai materai dalam kehidupan kami. Bila di ambang pintu itu, ada darah anak domba yang dibalurkan menjadi sebuah perlambangan rumah itu dan segala isinya adalah milik Tuhan. Demikian juga hidup setiap kami. Dimateraikan dalam hidup kami yang menandakan kami adalah milik-Mu. Bila kami adalah milik-Mu Tuhan, beracara bebaslah. Saat pribadinya masuk dalam kehidupan-Mu, Dia akan memberikan hidup itu dan segala kelimpahannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kirabata kiara sakala baraya rabaya rai. Shikara karabayana takiara sakala ya rabata kara. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk karya salib-Mu.
Kira takiana ya rabaya sakara payara sukala patakiara sakara ya nama takara. Kura takiara sakala bara bara bayara patakiana sakala ya rabaya raba. Kura takiara balaya nama ya rakara ya raya rabaya raba. Bila Anda hari ini datang dengan setiap sakit penyakit, jadilah sembuh dan terimalah karya salib tersebut. Jantung, stroke, kanker, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan yang telah diberikan bagimu di dalam nama Yesus. Dan bila engkau yang terikat akan sesuatu, darahnya membebaskanmu. Jadilah merdeka, jadilah mereka di dalam nama Yesus. Kira bakara ya rabala ya rabara bayara bayara. Shikara ya rabata kira ya labara ya nase. Shikara baya gara bara bayara shikirena. Naikkan ucapan syukur kita di hadapannya. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku. Sekali lagi nyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku. Kau berikan. Kau berikan hidupmu. Sekali lagi, kau berikan. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Apalagi yang dapat kami katakan selain ucapan syukur dalam kehidupan kami. Engkau beli kami dengan lunas, dengan darah yang mahal. Darah yang membebaskan kami dan memberikan kami kehidupan yang kekal. Karena kami dibeli dengan lunas ya Tuhan, kami adalah milik-Mu. Beracara bebas dalam kehidupan setiap kami dan arahkan kami seturut dengan kehendak-Mu. Bagian kami, kami hidup memberi buah dan buah itu diberikan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ajar setiap kami Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita pulang, mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mengucap syukur untuk kesempatan kami memberi hari ini. Dan kami juga sertakan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena Engkau juga disenangkan atasnya. Kami berdoa setiap pemberian kami, setiap sennya dikelola dengan yang terbaik. Dan kami memiliki kerinduan yang sama seperti hati-Mu ya Tuhan. Banyak orang mengenal Tuhan melaluinya, dimuridkan di setiap gereja yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami. Ibadah telah selesai, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah kekuatan dan kasih yang besar daripada Allah Bapa kita. Yang begitu besar kasihnya, Dia memberikan putranya yang tunggal. Supaya setiap Anda dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan terimalah kasih karunia dari Allah Putra, Yesus Kristus. Dia adalah Allah Immanuel yang menyertaimu senantiasa kemanapun engkau melangkah. Dia adalah pribadi yang nyata, senyata orang kanan kehidupan belakangmu. Engkau tidak pernah ditinggalkannya sendiri. Dalam kehidupanmu pribadinya nyata. Bila engkau jatuh dalam kehidupanmu, kembalilah kasih karunia tersedia bagimu. Dia adalah pribadi yang lari lebih dulu untuk menyambut Anda dan saya. Dan terimalah kasih yang tidak berkesudahan tersebut. Terima juga pertolongan persekutuan daripada Allah Roh Kudus. Yang selalu menyertaimu senantiasa. Dan mengajarimu hikmat-hikmat yang tak tertandingi. Terimalah hikmat yang daripadanya. Yang akan terus mengalatmu semakin naik dan bukan turun.
jadi kepala dan bukan ekor. Kemanapun kau melangkah, muliakan Tuhan melalui hidupmu. Saat kau keluar dari tempat ini, bersaksilah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Bersaksilah buat banyak orang. Banyak jiwa yang dimenangkan melalui hidupmu. Terimalah berkat yang terbaik ini daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baru saja. Saya percaya firman Tuhan hari ini telah memberkati hidup Anda. Bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ikuti kata-kata saya di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya percaya saya telah menerima keselamatan karena saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Selamat atas hidup baru Anda. Langkah ketaatan selanjutnya setelah menerima Yesus sebagai Tuhan adalah dibaptis secara selam. Bagi Anda yang ingin dibaptis, didoakan atau bergabung di dalam Connect Group, Anda dapat scan QR Code yang tertera di layar Anda. Bagi Anda yang mau memberikan persembahan, Anda juga dapat melakukannya secara transfer atau scan QR Code yang ada di layar Anda. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube GMS Jakarta, Jawa Barat, dan Banten agar Anda dapat terus terkoneksi dengan kami. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.